nih guys. Dari tadi ini full tensi terus, biar nggak full tensi. Nah, aman gue, tenang bah, gue lagi di Batu bah, tenang dulu, emang gue nggak bisa kecilin. Tenang dulu bah, gue lagi di Batu bah. Anjing pocong bang, ayo pocong bang. Anjing terbang. Terbang, bah. Terbang dia, bah. Bah, kok terbang, bah? Astagfirullahaladzim. Merinding-merinding, ya Allah. Merinding. Goblok, mukanya kayak hancur gini. Jangan terlalu terang kamu. Lo jangan nyamperin lah, Cok. Cong, santai, Cong. Gua bukan musuh lu, Cong. Gua temen lu. Tuang cari setan gua. Udah lo nampak aja lalu kabur, jangan nyamperin gua. Sadar, Mbah. Standby, Mbah. Kakinya. Jangan semakin ke dalam. Kakinya aman, Cok. Mbak siapa, Mbak? Udah nih baju lah. Lu maju. Itu apa? Gak tau. Jam 12 malam kabut sudah tebal. Astagfirullahaladzim. Jam 12 malam semakin tebal kabutnya. Ada apa itu anjing? Itu bukan api, coy. Itu tim pantau kita. Gila, ini kabut, lihat. Bah, kabut, bah. Oi, masa beneran ini main kabut kita? Ini kabutnya udah tebel, coy. Ini main kabut bener, Jon? Iya, ini kabut udah tebel, guys. 5 meter, Rina. Ini kabut udah tebel. Masa giliran gua kayak gini sih, mah? Jarak pandang kita 5 meter. Nih. Ini kabut ya, bukan asap ini. Ini kabut, coy. Ini masa giliran gua kayak gini mulu? Ini kabut, coy. Merinding gua, anjing. Ini mulai datang kabutnya, mulai, udah. Noh, itu selalu aneh-aneh aja. Yang kuning coba. Kabutnya kelihatan enggak? Gua udah tahu gua trauma. Kalau yang kuning lebih parah, Mbah, noh. Mbah, jangan dipultensi dulu lah. Kalau ini udah mulai. Kalau harus yang putih. Harus yang putih sih. Astaga. Ini kalau yang kuning nanti enggak bakalan kelihatan. Bulan purnama. Bulan purnama. Ini kabut, coy. Kabutnya tuh makin tebel, Wak. Wah, ini kena lila juga aja. Kalau berani udah masuk ke dalam. Hah? Lihat guys, kenapa kabutnya noh. Noh, di sekeliling aing noh. Ini kabutnya mulai tebel. Noh. Ini kabut tebel bener loh. Kita soalnya berada di gunung. 5 meter inilah. Nih, noh. Ada si Nyai, bodo amat lah. Bodo amat sengaja. Mana Nyai? Enggak tahu. Biarin aja lah. Ya udah lu maju, ngapain lu lagi lama-lamain? Maju. Itu kabut, Cok. Kabut. Kenapa giliran gua kayak gini mulu sih? Ya harus kayak gitulah. Bagus. Gua itu selalu kebagian yang happy gitu, yang benar-benar serem. Lu mah enak, Jon. Tuh lihat kabut, coy. Jarak pandang kita udah hilang. Malah joget, coy. Lu malah joget. Lu mah enak. Terus joget. Biar lu nanti kayak gitu, coy. Terus joget. Nanti sama kayak gua nanti di sana gini. Cok. Bah, dia geram, Bah. 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 Ada air kopi. Kenapa kopi? Ngopi dulu bentar aja. Buat apa? Hah? Haus. Enggak. Ayo tua maju, buru wa. Ngopi lah. Kalau kamu enggak maju semakin tebel loh ini kabutnya loh. Ngerti enggak? Keburu tebel loh, keburu hilang. Kayak keburu ini banyak banget kabutnya. Oke lah. Keburu enggak kelihatan jarak pandangnya ini. Jarak pandangnya enggak kelihatan ini kita. Mata saya mata kucing. Ini semakin tebel kabutnya. Guys, gila guys, enggak kelihatan tebel guys. Banget, bener enggak? Kelihatan enggak kalian? Tebel banget ini. Jam 12 malam, hati-hati loh.
Kelihatan enggak, guys? Ri. Udah, siap loh. Ini beneran kabut, coy, lihat. Keren sih, keren. Tambah keren ya. Tambah keren. Cuma hati-hati, Bro. Oh my god, gua. Jarak pandang saya nanti kalau masuk ke dalam enggak bisa ngeliat lo. Ya udah, paling gua masuk dunia lain, itu kan yang viewers harapkan. Oke, guys. Iya, viewers itu lebih seneng kalau hostnya kesiksa. Tahu saya, guys. Sini. Paling gua masuk dunia lain, lo seneng malah joget gitu. Kita kasih perlindungan kamu. Ini enggak usah dilindungin. Woi, enggak usah dilindungin. Siap, komandan. Gimana, komandan? Ini kabut semakin tebal jam 12 malam. Kamu jangan ngeyel kayak gini, tau gak? Kok bibirnya manis, komandan? Bukan masalah bibir manis atau apapun. Jangan bercandaan kamu. Ini jam 12 malam semakin tebal kita. Itu bibir buat siapa, komandan? Jarak pandang. Oh, kamu siap, tahu sendiri okay, siapa? Siap. Gak usah kayak gitu, kamu. Siap. Udah, siap. Maju, teman-teman. Oke. Rasanya rokok dumadakin jiwa sukmoning jin sukmoning sukmoning jagat gue bisa nengkini engkang wujud ka wujud yang wujud sedoyo ini pun kulo tumbalaken kagem sedoyo poro penguasa makhluk goib kawulaning poro goib jin setan siluman si jabang bayine dede yu Hendrik engkang wetoni pun kulo sabutaken kagem secajen engkang sesaji kulo sajiaken. Sumonggo kula aturaken kula tumbalaken si Jabang Bayine. Lu emosi. Mbak tuh. Itu lu emosi sama gua. Saya sebut nama mu asli. Kok emosi banget sama gua? Ya udah oke, gua masuk dunia lain tanggung jawab ya. Awas aja kalau enggak tanggung jawab. Astok buat Mbak. Mbak ini. Oh, pohon, Cok. Pohon keren gua kunti anjay. Ini dia semangat banget potensinya, guys. Dia semangat banget potensinya, guys. Oke lah. Tapi baguslah buat up. Gila men, kabut men, serius men, aing enggak bohong men. Kabut banget. Men, jarak pandang kamu, jarak pandang. Waspada dengan jarak pandang di sini. Oke. Okay. Paling gua masuk dunia lain. Piwas paling semangat gitu. Si Uwa masuk dunia lain. Si Uwa kenal gitu. Eh, kalian kayak host kesiksa kan viewers itu bahagia gitu kan. Gue tahu hostnya kesiksa itu viewersnya bahagia, guys. Aduh, bukan lagi Serudin, nah itu bikin semangat gue ya, teman-teman ya. Audible Indonesia itu ada Jimmy Spiller. Trending kan, guys. Trending kan TTM sekarang trending nomor berapa? Trending kan, guys. Trending kan, gaskeun. Gaskeun. Gip trending. Audible Indonesia itu ada Jimmy Spiller. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan mengalami sedaya ini pun makhluk goib sini gini kayak tukang obat. Kita mulai, guys. Kita serius sekarang, teman-teman TikToker, persiapkan mental kalian. Are you ready, guys? TTM Reborn, passwordnya dulu, guys. Oke, teman-teman, sekarang gue lagi berada di salah satu tempat horor yang ada di Kabupaten Bandung, cuy. Dan di sini ada salah satu batu, di mana batu ini katanya batu sakral, teman-teman ya. Oke, men. Dan dulu, ketika tempat ini masih beroperasi, cuy, kalian bisa lihat di depan gue ini ada gedung, teman-teman. Ini salah satu pertemuan dari alam pertemuan dari sesepuh pajajaran katanya, teman-teman ya, dari sesepuh pajajaran, guys. Jadi buat kalian semuanya, yuk semangatin gua dengan cara kalian tapping yang baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khadamul adam, ya khadamul ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul goib, khususun. Buat semua penunggu yang ada di sini, silakan tunjukkan eksistensi kalian. Beneran ada, cok. Slow, selendangnya tolong kibarkan dulu kayak bidadari, coba. Kibarkan selendangmu kayak bidadari ya. Saya maju kok ini, saya maju, tenang. Tenang, guys, saya maju, guys. Tenang, slow. Dia kok berdiri depan muka gua, kenapa kau gak terbang lagi? Kalau terbang kan gua nyangkanya kau bidadari. Hah. Kok diam sekarang, gak terbang kau? Kabut makin tebal, teman-teman. Oh my god, suasana makin miring lagi, suasananya makin dingin. Bentar, ini coy. Gak kelihatan, coy, beneran, coy, kabut, coy. Hilang, guys,
Hilang, dia hilang, cuy, kena kabut, cuy. Hilang, kabutnya makin tebel, cuy. Dia hilang bareng sama kabut, guys. Astagfirullahaladzim. Ini gua nyenternya gimana yang bener, mah? Burem, iya. Mata gua juga aja ini jarak pandangnya dikit banget, coy. Kesana ini udah ngeblank, cuy. Assalamualaikum. Belakang gua aman, coy, beneran. Ini gua ngehantam kabut, guys. Gua ngehantam kabut, teman-teman, ya. Senter ke bawah. Oke, men. Gini, men. Oke, men. Kita senter ke bawah, ya. Assalamualaikum. Sosok penari kayak bidadari turun dari kayangan. Coba, Der. Coba nampak. Coba wujud. Lebih dekat lagi. Saya pengen lihat keasrian dari tempat ini. Aing teh agak sedikit trauma kalau di sini sih, cuy, sebenarnya, ya. Gua udah ngedeketin ke batu, ya, teman-teman, ya. Ini gua udah ngedeket ke arah batu, guys. Ini tadi stiker buang Wildrick. Stikernya buang Wildrick. Ini tadi si Gijon di sini hilang, men. Gijon anak durhaka masuk ke batu, coy. Bukan lagi Sairudin. Din. WL sematin. WL lagi, gua lagi panik WL. Kok ada orangnya, coy? Kayak pendekar, coy. Mbah, kayak ada sosok pendekar di sini, Mbah. Bener gak sih, Mbah? Kayak ada sosok pendekar loh, guys. Kayak sosok pendekar barusan lewat dari sini ke arah batu, teman-teman. Ini gue udah deket batu, guys. Beneran deh, gue tuh tadi kayak ngeliat ada sosok pendekar masuk ke arah batu sini, cuy. Itu jahat, Wak. Duh, kalian jangan nakut-nakutin gue dulu, men. Slow, men. Badarmu aja masih santai. Lo jangan bilang jahat-jahat dulu, men. Ini nih, gue paling gak mau itu masuk ke hutan yang sana tuh. Hutan kecil ini, geng. Kalau di batu, oke lah, men. Wah, cipu. Thank you, guys. Kiri merah, Wak. Siapa itu tadi yang ini? Sarudin. Fokus. Mbah, gue gak fokus, Mbah. Pandangan gue ini, ya. Pandangan mata gue asli. Masya Allah. Pandangan gue mata asli. Ini beneran, Mbah. Udah hilang dari peredaran, Mbah, mata gue, Mbah. Ini batu mau diapain, coy? Kalau kamu sampai diculik mereka, kita pulang, ya, Ki. Ini batu mau diapain, coy? Kita getok aja gitu batunya, ya. Katanya, men, batu ini gak bisa dipindahin, cuy. Setelah berulang-ulang kali, men, batu ini katanya gak bisa dipindah, cuy. Entah kenapa, ya, men, ya. Apakah batu ini sakral? Apakah batu ini sakral? Jika lo memang batu ini sakral, silahkan tunjukkan. Kencingin batunya, jangan. Jangan, coy. Kalian main kencing-kencing aja, coy. Gue coba uji nyali, ya. 1 menit, Mbah. Gue coba duduk, ya. Atau kita cek dulu, ya, men, ya. Tadi kayak ada pendekar di sini, men. Kayak lewat ke arah sini nih. Dan di sini hutan. Di sini masuk hutan, guys. Kita uji nyali aja, ya. Kita uji nyali aja. 3 menit, ya. Deal 3 menit, ya, men, ya. Ntar jangan sampai kalang kabut, ya, guys. Gue coba duduk 3 menit di sana, ya, men, ya. Gue bakal ngerasain, men. Kalau udah 3 menit kabarin. Jinyali, saya nggak ngizinin kamu jinyali. Ini kenapa kamu asal kayak gini? Apa malah? Katanya ini si Gijon tadi masuk sini, ya. Kalau masuk batu ini, katanya ya, guys, ya, itu ada durhaka gitu, kan? Ada ceritanya. Manusia jadi batu itu karena anak durhaka. John, lu jangan durhaka, makanya John. Makanya
makanya tadi lo masuk batu, John. Untung badarmu sakti, John. Untung badarmu sakti, John. Bawa lu lagi, John. Coba kalau lu nggak, kalau badarmu nggak sakti, John, John. Bisa mati berdiri kau. Jadi patung Gijon di sini nih. Seorang explorer. Seorang explorer. Seorang explorer durhaka menjadi batu di salah satu tempat explore gitu kan. Naik, John. Duh, John, bukan gak berani, John. Tangan gua cedera, John, ya. Nih, gua bersandar, John. Kalau lu kenok. Ngapain lu cedera? Yang penting gua nempel sama batu. Daripada lu ke batu kenok. Untung aja tidak menjadi monumen Gijon ini, guys. Jadi kalau jadi monumen Gijon, aduh, aing sedih, guys. Kalau ini batu jadi monumen Gijon, sedih gua. Wih. Emas. Niat insur pulau kalian itu unicorn para makhluk koi. Para penguasa pasepuan-pasepuan. Nih guys, kawulan yang dari tadi ini full tensi terus, biar nggak full tensi. Kalau tumbalakan si Jepang bayi ini pun, titi. Hah, aman gue, tenang bah, gue lagi di batu bah, tenang dulu. Emang gue nggak bisa kecilin. Tenang dulu bah, gue lagi di batu bah. Anjing pocong mang, ayo pocong di kiri mang. Kaget gua, coy, bukan takut. Kaget gua, coy, bukan takut, kaget. Sudah aku kirim satu kamu. Makanya jangan sok-sokan matikan hati kamu. Kaget. Cong. Gak naikin tensi pakai hati. Saya kirim sok-sok itu ke dalam. Kirim. Cong. Cong. Jangan lama. Ingat saya ini pun. Cong. Makhluk gue. Roh-roh arwah-arwah ketayang. Ora ono. Guys, kita lihat ya. Kita pantengin, kita ngumpet ya. Jadi pocongnya muncul di sana ya. Jam 12 malam, pergantian waktu. Kalian semua, wahai makhluk-makhluk goib, setan-setan penguasa batu keram, ketunggalkan si jatang daini pun DKU Hendrik Meriko. Belakangmu, Wak. Dia di belakangmu, bukan di depan kamu. Udah, guys. Udah lebih 3 menit, guys. Cukup, guys. Udah lebih dari 3 menit, guys. Udah lebih dari 3 menit, cukup. Ini jam berapa, guys? Oke ya, kita tinggalkan batu ini. Sekarang kita mulai ke arah di mana? Di sini yang dikatakan sama pasar goib, guys. Katanya di sini ada salah satu pasar goib. Dan ini salah satu pintunya depan gua, teman-teman. Dan ini salah satu pintunya ada di depan gua, C. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam. Aduh, mbah aing kalau masuk sini tuh agak sedikit ngeri-ngeri, mbah, euy. Eh.
Aduh, gelapnya cuy. Halo? Halo? Gue gak jelas ya. Ini gue belum jelas coy. Gue kayak ngeliat ada putih-putih men. Kayak sosok yang menari itu ada men. Bah, bah, bah. 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 John, 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 John. Dia ada lagi John. Dia ada lagi John. Astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing terbang. Bawa kamu, jangan terbang. Terbang, Mbah. Terbang dia, Mbah. Mbah, kok terbang, Mbah? Astagfirullahaladzim. 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 Merinding, merinding. Ya Allah, merinding, merinding, merinding. Astagfirullahaladzim. Mbak, apa yang harus gue lakuin ini, Mbak? Jaga kondisi jalan, kondisi kapal semakin kembali. Lawan, lawan. Ya, gue coba lawan ya. Gue coba mendekat ya, pelan-pelan ya, guys. Dia turun lagi. Jangan ikuti kata-kata viewer. Dia kayak turun lagi cuy. Ini gue sengaja senter ke bawah ya, biar biar kalian bisa lihat ya. Soalnya kabut coy. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah Mbah. Ini kenapa kok bisa kayak gini Mbah? Mbah, santai Mbah, selom Mbah. Nyai yang tanyang kasepuh. Aduh, gua gak berani nih guys. Cuy, kekuatan. Kekuatan koib itu. Tokno tak kuat-kuatnya kekuatan. Maju, iya gue tahu apa yang kalian mau, maju semuanya kan. Gue tahu apa yang kalian mau, maju semuanya kan. Nih gue maju pelan-pelan ya. Hendrik. Anjing. Jangan gegabah kamu, jangan gegabah. Kemana Mbah? Kemana Mbah? Mbah kok hilang Mbah? Mbah kok hilang Mbah? Mbah? Depan kamu, dia masih di depan kamu ada. Kemana Mbah? Kok hilang? Samping gua gak ada cu. Tadi dia depan sini cu. Ke atas. Tadi dia depan sini cu. Astagfirullahaladzim, pocong, ya Allah. Pocong berdiri, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada pocong. Pocong berdiri tegak. Pocong berdiri tegak, gua berani lo sama pocong. Eh, Cong. Cong, ih. Anjing loncat. Loncat dia, Cuk. Loncat. Kamu berani kamu. Loncat, Mah. Berani kamu. Pocongnya loncat, Mah. Hati kamu. Iya, dulunya pernah menimba ilmu di sini. Pocongnya loncat, Mah. Setan yang menjadikannya, menjadikan pocong. Yang pocongnya loncat.
loncat lagi coba, suruh loncat lagi fotonya, suruh loncat kalau berani. Kita liatin cuma aja main loncat lagi gak dia. Bentar, slow. 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 Anjing depan. Goblok mukanya kayak hancur gini. Jangan terlalu terang, jangan terlalu terang kamu, jangan terlalu terang kamu. Lo jangan nyamperin lah, Cok. Cong, slow cong. Cong, please cong. Cong, santai. Santai cong, gua bukan musuh lu cong, gua temen lu. Tuang cari setan gua. Udah lu nampak aja lalu kabur, jangan nyamperin gua. Ternyawa kamu itu. Hah. Lu nampak aja. Jangan nyamperin gua tapi. Lu nampak aja jangan nyamperin gua ya cong ya. Udah cong, diam cong, itu jalan balik gua cong. Itu jalan balik gua cong. Minggir kau. Minggirlah cong. Nubruk kok aing gak kayak si Gijon tukang nubruk, aing gak bisa nubruk coy. Cong, balik cong. Oh cong, aing mau balik cong, lu itu jalan balik gua cong. Cong. Aing pengen lihat mukanya sebenarnya. Nah, udah diam ya. Diam ya, gua ke sana ya, Cong ya. Jangan dekat-dekat, hati-hati dengan itu. Allah. Terkenal anjing mana ada sumpah, terkenal anjing. Ini jalan balik gua coy. Lewat, emang gua lewat cok. Permisi gua sama pocong itu. Emang sengaja gua permisi biar minggir dia. Biar gak liatin gua terus. Hati gua jatuh lagi mbak. Aduh, hati jatuh di sana loh guys. Hati gua jatuh. Mbak, hati jatuh mbak. Belakang gua kabut. HP gua jatuh coy, masa ambil? Ambil, masa ambil sih guys? Serius ambil. Merah belakang lu, gak ada coy. Bukan itu. Ini ambil HT mbah, coba ngomong mbah. Omong mbah. Oke, gua buah hati ya. Mbah, hati di mana mbah? Omong mbah. Tadi si pocong di sini ya. Mbah. Mana mbah hati mbah? Mbah. Hendrik. Kamu pantesan kamu itu. Gak dengar suaraku. Aduh. Hati jatuh coy. Anjing ada lagi men. Ini ada lagi cok. Mbah. Mbah. Ma, kali ini gue coba samperin ya, Mbah.
Sadar kamu, sadar. Mbah, standby mbah. Kakinya. Pak Hendrik, jangan semakin ke dalam kamu, Woi. Kakinya aman, Jo. Mbak siapa, Mbak? Gua di mana, Mbak? Kuat, aman, cuman kayak gitu doang. Aman, Rick. Halo. Aduh. Mbak. Kak, Mbak. Mbak. Angin semakin kencang ini di sini. Mbak. Jangan kenok. Mbah. Aduh, ini gua udah di dalam, Mbah. Gua udah di dalam, Mbah. Gua kayak keseret ke arah sini, teman-teman. Apa ini guys? Kok ada sosok nempel di pohon pula ya? Astagfirullahaladzim, apa ini guys? Siapa? Kerasakti. Mbah, standby, Mbah. Hendrik, halo. Standby, Mbah. Hendrik. Mbah, lain lawan aing ya, Mbah. Lompat ka dia, Mbah. Lain lawan aing ya, Mbah, aya nu ke, Mbah. Mama. Badan mo. Mendingan cun aing mah euy. Lawan yakin. Ya udah Mbah. Kalau lo enggak ke sini gua coba maju, Mbah. Wahai Kisanak. Dan mundur kalau kuat, mundur sekarang. Jangan semakin ke dalam. Mundur, Pak.
cek telu, ade. Monitor wah ade. Bang Zen berkah. Mbah, lo sambil maju, Mbah. Lo sambil maju, Mbah. Gua dikepung, Mbah. Ini udah gak bener, Mbah. Ini udah gak bener, Mbah. Cek, Bu Andrik. Andrik, mundur. Lari aja, lari. Udah. Kabut semakin tebal ini. Kabut ini semakin tebal, Wak. Yaudah, oke, Mbah, siap. Mukanya kayak monyet, coy. Mukanya kok kayak monyet ya. Kabur, coy. Mukanya kayak monyet, coy. Lo, aduh. Itu kayak pendekar, tapi kok mukanya monyet ya? Kayak pendekar, mukanya kok monyet gitu. Gimana ya? Lo gimana ya, guys? Lawan. Gimana, mah? Itu ada pendekar, mukanya kayak monyet, mah. Ini, mah. Semuanya laknatullah. Nimbah. Mereka semua yang menimba ilmu di sini, yang menyebabkan mereka semua menjadi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, kabutnya udah semakin tebel, Wak. Iya, Mbah, gua lemah, Mbah. Jangan. Malam ini lemah. Gimana, Mbah? Hah? Cukup. Gua lemah. Apa-apalah. Mukanya kayak monyet. John. Mukanya kayak monyet, John. Males, John, ah. Bahaya ini. Malam ini asli beda. Gak kayak pendekar biasa. Tapi kok mukanya gitu ya? Enggak aneh malam ini, sumpah. Enggak kayak biasanya. Males, ah.